susah jawabnya. Kalau saya jawab marah tak? Iya, tak marah. Lagi. Tiga. Itu saya bagi tahu 6 itu baru dari satu istri. Oh. Oke. Kamu tadi lupa. Guru saya mengatakan, ketika kau menikah nanti, jangan kau dulu aja tidur. Duduklah seminggu, bincang cakap malam-malam tuh. Tanya, bincang masalah apa sih? Cakap gak banyak hal. Itu adalah kamu akan menjadi pimpinan dalam rumah tangga. Dan kamu kena membuat tauliah, penaubatan raja di rumah. Pak, terus saya paham, oke. Banyaklah dinasihati oleh saya itu. Ketika malam pertama, ya lepas sholat, apa, duduk, bincang hingga subuh. Saya tanya, disuruh satu minggu. Tak tidurlah, mana ada tidur pengantin baru. Saya bincang deh, saya siapa, suami bang, mana dalilnya suami ini, kamu siapa istri, mana dalilnya ini, apa kewajiban saya, hak saya ini, mana hadisnya, baca, istri terus, nanti punya anak macam mana terus. Mana dalilnya ini? Disuruh membuat satu undang-undang rumah tangga yang di belakang hari nanti selalu merujuk. Dulu kita cakap apa pada pengantin baru? Jika terjadi sesuatu, hingga ke pasal poligami. Terkejut perempuan yang tidak poligami. Itu yang pembicaraan terakhir lah poligami itu, jika sudah habis semua baru. Dan bincang banyak hal, ya, masalah emosional, masalah semua. Sehingga berbicara tentang mendidik anak apa semua, dan jika saya nanti tak punya macam mana. Lalu saya berkata kepada istri saya, jadi istri kena mengikut kepada saya sebagai suaminya, kena masuk ke dalam kehidupan suaminya. Berarti kita satu bukan dua, ya. Tak boleh dua, ya. Bukan tak boleh poligami, bukan. Tak boleh dua. Suami istri itu satu. Harta bicara. Kalau kamu sudah mengikut saya, satu ketika saya mendorong roda, tahu roda? Jualan bakso. Kita surung. Ya, surung itu. Bakso gitu kan? Saya cakap, kalau saya berjalan dengan roda ros bakso, roda disebutnya. Bakso, dan kamu di belakang saya memukul ketok-ketok itu untuk teriak bakso, bakso. Dia tanya, tak paham apa itu? Saya jual bakso, kamu ikutan menjadi istri saya. Tuhan, apakah harus seperti itu? Tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah berfirman, tak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dikerjakan esok. Jika suamimu sebagai itu, macam mana? Lalu dia menangis, ya ikutlah. Alhamdulillah. Saya tanya, kalau punya anak perempuan, setuju tak? Kalau saya yang menentukan nikahnya dengan siapa? Karena benda ini juga akan menjadi perselisihan antara suami istri. Ikut abanglah. Oke. Saya akan nikahkan anak perempuan saya atas nama Allah dengan laki-laki yang termiskin di dunia. Saya yang bagi maharnya. Tapi dia punya ilmu dan bertakwa kepada Allah. Menangis itu. Oke. Berjanji.
Jadi yang pahit-pahit. Ini tak laki-laki bagaimana deh kalau kita bina rumah di bulan. Kita beli pulau itu. Perempuan tak dijanjikan pun minta lagi dijanjikan. Iya kak? Tak. Alhamdulillah. Itu perempuan di Indonesia lah berarti. Maaf. Salah saya. Dibuat yang pahit-pahit. Tapi selepas nikah kalau sebelum tak diterima lah jadi suami. Pas nikah bincang, tetapi saya tak dapat mengikuti nasihat guru saya. Disuruh seminggu, 3 malam habis sudah pembicaraan itu. Esok bicara apa lagi ya? Termasuk bincang pasal kelembutan di dalam rumah tangga. Bincang pasal emosional wanita. Dan terus sehingga punya komitmen. Kalau yang sudah tua, dulu permulaan menikahnya tak buat macam ini, tak apalah. Yang sudah lepas. Tapi kalau laki-laki mau coba, coba dengan yang lain boleh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika menghendaki rumah tangga yang baik maka dia punya sifat rifaq. Ya. Nampak lembut. Lihat hadis Nabi lagi, man attakhadha min rifaq faqad attakhadha min khairi dunya wal akhirah. Siapa yang mendapatkan kelembutan, sifat lembut dari Allah, dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lembut ini datang dari sifat cinta. Kalau tak cinta, tak lembut. Dan cinta itu adalah sebuah buah dari takwa iman, tauhid. Nah, maka kelembutan itu sangat penting. Bahkan Nabi bersabda, inna allaha rafiqun, Allah lembut, yuhibbu rifaq fil amri kullih. Lembut dalam semua perkara. Lembut ini bukan lembek tadi ya. Lembut ini tegas, bukannya tak tegas. Kelembutan adalah sikap yang ramah, sayang, yang mengikuti kebenaran, hak. Itu kelembutan. Jika tidak mengikuti kebenaran, itu lembek. Semua perempuan emosional itu menutup ketegasan akal, sehingga perempuan tidak mampu mengeset ya, dari event kehidupan yang telah berlalu. Kesalahan diulang berkali-kali karena emosional tidak bisa mengambil pelajaran. Tapi jika akal mengambil baik, oh ini dulu aku mengalami ini, ternyata seperti ini, tak. Marah lagi. Itu sebab kesempurnaan perempuan pada lelaki, kesempurnaan lelaki pada perempuan. Maka dikatakan, jangan mencari suami yang sempurna, tak ada, memang kitalah yang menyempurnakan. Jangan mencari istri yang sempurna, tak ada laki-laki. Tadi bahwa tidak ada yang membuat lelaki itu lelaki kecuali kita. Kita yang saya tadi nak cerita ini sebetulnya, tapi lupa. Pasal pengantin baru itu. Saya nak dirikan tentang siapa yang akan menjadikan lelaki di ini. Kalau bukan kamu, saya tidak menjadi lelaki. Itu yang pesan dari saya itu saya lupa. Saya ingat-ingat apa tadi. Begitu mana-mana. Adalah bagaimana menjadikan suami menjadi lelaki di rumah. Banyak saya cerita kepada istri dan akhirnya ya, susah dalam karena
apa orang pandangan di lain antara rojul dengan zakat dengan apa sih rojul dengan zakat itu apa ya. Saya maknanya mengibarkan pria dengan lelaki begitu. Yang dimaksud lelaki ini adalah dia punya haibah rohaninya memimpin rohani perempuan, moralnya akhlaknya memimpin, akalnya memimpin emosionalnya, bukan hanya fisiknya, uangnya dan jenis kelamin lelakinya, bukan. Mungkin itu tadi persepsi. Maaf kalau saya menceritakan ini artinya saya dan keluarga tak ada bermaksud apa-apa, hanya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, karena ini mengaji ya sebagai pelajaran. Tapi saya pun sama manusia ya, bergaduh biasa, tak ada maksud. Cuma inilah upaya kita untuk bagaimana melaksanakan Islam dan bagaimana tadi menjadikan kehidupan itu ada qiwamah, ada pimpinannya. Mungkin saya berlebihan, tidak jadi standar di dalam kehidupan yang lain. Tak, ini sekedar istri saya tak pernah membiarkan saya mendukung anaknya di luar rumah dia. Karena itu menjatuhkan wibawa lelaki. Jadi maka saya tengok jika seorang lelaki dia dukung apa nama anaknya di sini bawa belanja di belakang istrinya di mall, saya tengok lelaki bukan di rumah, karena saya lelaki di depan istri saya, tapi di rumah dimarah-marah lah saya dia, tapi di luar saya tengah bagi pengajian karena anak saya lari kecil, istri saya ambil karena saya menangis dingin saya, nah, itu bukan ayahmu, itu penceramah. Tak boleh diganggu. Kalau tidak begitu, maka saya tidak punya sifat membimbing yang sedalam-dalamnya kepada istri dan memberikan kasih yang sekasih-kasihnya dan bertanggung jawab di hadapan Allah seluruh kehidupannya selama rumah tangga. Karena dia membiarkan, bukan membiarkan, mentauliah suaminya menjadi rojul. Tuan-tuan, tahu Syekh Nuruddin? Istri saya tanya kepada istrinya, bagaimana kakak dengan ustaz ya? Istri saya panggil apa? Ami, apa? Om, apa? Pakci. Ya, istri saya panggil Syekh Nur itu Om Nur, artinya Pakci, Pakci Nur. Dia tanya kepada istrinya, bagaimana kakak memperlakukan Pak Cinur? Dia kata, kalau dia mau bantu saya ke dapur, saya halang. Ini kerajaan saya. Kau duduk di kursi, pegang kitab, itu tugasmu. Istri saya buat macam itu juga kepada saya. Ketika saya mau, kena, kalau sudah ada bunyi gelas-gelas keletihan kan, suami blok. Orang marah di dalam dapur ini. Wanita kan kalau mau tunjuk marah ada bunyi-bunyi kan, betul? Atau istri saya saja begitu, betul? Semua? Semua. Oh. Perlu yang hitam jadi putih. Jadi semua yang hitam jadi putih kalau sudah marah. Mungkin sepatu masih di kaki pun sudah dibersihkannya. Maka saya kalau rumah kotor buat makhal dengan istri bersih semua. Manusia tetap manusia, tapi kembalilah kepada kebenaran, kepada etika, bahwa kita beribadah kepada Allah. Suami kita jelek-jelek, pengecut, kedekut, tolol, itu jalan menuju ibadah kita kepada Allah. Jika tidak lihat Allah, oh, setiap hari tengok suami tahu mual, nak, apalah saya tak tahu sudah, tak suka.
jemu. Tapi jika lihat Allah selalu lihat keindahan. Pun suami macam itu juga dengan istri. Inilah perlu takwa dan kelembutan, dan inilah yang menjadikan suami menjadi laki di rumah. Ini tak memang ya, di depan ramai orang pun, bang ambil ini, bang ambil ini. Jadi tak pernah itu saya mengajarkan kepada istri saya. Jadi akhirnya istri saya tak pernah suruh saya di depan ramai orang. Tapi kalau tak ada orang, bu, tapi kalau di hadapan orang, dia macam orang lain. Dia ambil macam buat ngajian nih, dia yang khidmat. Lalu saya bersama muslimat ke muslimin ke ya, bincang apa, dia mengalah. Tapi jika ada perempuan yang macam cakap hampir-hampir tanya itu perempuan, tapi tak dikata di situ. Ya. Itu penting, makanya waktu pengantin baru buat satu persidangan. Tak apa buat lagi, sekarang pun sudah tua pun tak apa buat. Artinya ini mengatakan bahwa kebahagiaan itu jika istri menjadi perempuan lembut dan suami menjadi lelaki kiwama. Tapi kedua-dua perlu takwa, jika tidak susah. Karena jika tidak takwa, dia tidak lihat Allah. Dia lihat engkau, kamu. Nah, tidak ada yang tidak Allah, semua Allah. Itu sebab disuruh takwa dulu kepada Allah, baru akan dia takut kepada Allah. Dan itulah sifat ihsan nanti, sifat lembut itu kepada binatang, kepada tetangga, kepada jiran semua, ya. Dan yang paling berguna ini untuk perempuan masalahnya di dalam rumah tangga adalah kelembutan itu. Tak ada yang lain yang berguna kecuali kelembutan. Kelembutan adalah mencintai yang diiringi dengan kebenaran tadi. Tidak lepas, tidak lari daripada kebenaran. Kemudian yang terakhir di halaman 36 itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyata, inna allaha rafiqun yuhibbul ribqa wa yu'ti ala ribq ma la yu'ti ala al-unuq wa ma la yu'ti ala masiwa. Ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, cinta kepada kelembutan, dan Allah memberi sesuatu kepada kelembutan yang tidak diberi kepada kekerasan. Kita mendidik anak dengan keras tidak jadi, seperti orang yang mendidik dengan lembut. Sesuatu yang susah diselesaikan dengan keras tidak semanis, tidak secantik yang diselesaikan dengan kelembutan. Meskipun sama-sama selesai, tetapi tidak secantik, seindah kelembutan. Karena Nabi mengatakan Allah memberikan di atas kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan di atas kekerasan. Bahkan selain kekerasan apapun, selain kelembutan, tidak Allah beri. Berarti betul-betul kelembutan mendatangkan manfaat kepada kehidupan rumah tangga. Dan kelembutan itu datang dari istri. Kalau suami kasar, selesai lembut, tidak berkata tinggi. Puan-puan, boleh saya cakap, laki-laki jika dia bukan laki, suami jika dia bukan laki-laki, dia akan berkata yang tinggi suaranya di depan istri. Sudah tahu pun perempuan lembut kan, perempuan lah. Tapi lelaki berkata, wah, nah, ini kan bukan laki-laki namanya. Teriak, wah, atau wah, ini kan bukan laki-laki. Tetapi tidaklah yang membuat laki-laki seperti ini, melainkan juga suara perempuan juga. Maka kelembutan inilah yang menciptakan laki-laki itu
suami itu menjadi lelaki. Jadi menyampaikan sesuatu dengan lembut, tetapi ada pun lembut tapi menusuk. Minum bang, tak kerja pun saya yang kerja. Enaklah bang minum makan, duduk saja. Oh, lembut cakapnya tapi suaranya menusuk. Menusuk ke tulang. Esok lagi, dah makan dah. Senangnya makan tak bekerja. Bukan itu lembut, bukan. Arti kelembutan adalah sebuah akhlak yang tinggi, penuh kasih dan bersama kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, lama dah ini bincang pergi sana kemari. Al-muhim bahwa perempuan, karena kitab ini perempuan, kecapek. Bagaimana mengimbangi emosional dengan akal iman, yaitu takwalah yang melahirkan sifat kelembutan itu. Tanpa itu susah akan menciptakan kelembutan. Maka inilah bekalnya dan itulah hiasannya. Jika sudah punya bekal, maka dia punya hiasan secara otomatis. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, di situ ada terakhir, ada sayyidul istighfar. Mungkin tuan-tuan, puan-puan sudah tahu, ya. Cuma di situ ada ijazah, ya, dari al-fakir. Maka barang siapa yang ingin mengamalkan, maka al-fakir ijazahkan untuk panduan sehari-hari, ya. Dan ijazah tersebut bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ijazahkan, terima ya. Al-fakir. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin saya sedikit agak kecapean, jadi cakap pun macam letih lah. Yang minta maaf jika ada salah-salah kata, dan tidaklah bermaksud melainkan ingin menjelaskan sesuatu perkara agar jelas. Aku liqau lihaza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, diucapkan kepada Kepada Syekh Wahidin dan Bintani. Alhamdulillah. Sikit maklumat terkini ataupun perkembangan terkini berkenaan tentang Syekh Rahimuddin. Seperti mana yang Afadil Syekh Rahimuddin beritahu kepada kita sebentar tadi, beliau keluar ke hijrah untuk mengaji daripada tahun 1992, daripada muda sampai dah tahun 2012 tahun lepas baru balik. Alhamdulillah, pada 20 tahun di Mesir menuntut ilmu dan sampai dia mengajar. Alhamdulillah. Dan sekarang pada mulai tahun 2012 dan 2013 sekarang ni, beliau telah membuka satu madrasah di Kelantan, ya, satu madrasah di Kelantan. Dan insyaAllah mana pusat pengajian beliau di Indonesia dan di Malaysia, khususnya di Kelantan. Dan seminggu saya difahamkan, maknanya dalam sebulan tu, 2 minggu di Malaysia, 2 minggu di Indonesia. Seminggu yang pertama tu di Kelantan, seminggu yang kedua tu di kawasan utara. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Al-Fatih sentiasa bersama dengan kita di sebelah sini. Dalam program beliau, maknanya sama ada di Bangi ataupun di sebelah utara ni, di tempat kita kawasan Manak Baru ataupun di Penang, di LPG Pulau Pinang. Itulah. Jadi, mana insyaAllah program ni akan jadi program bulanan lah. InsyaAllah nanti kita akan set macam mana, di mana tempat-tempat pengajian yang akan kita adakan bersama dengan Syekh Rahimuddin lah. Jadi untuk pengetahuan semua, pada malam ini insyaAllah akan bermula sambungan kitab Tafsir Al-Jailani. InsyaAllah Tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani di Masjid Ampangan Agung Haji Butik sebelah USM. Pengajian bermula selepas Aisyah ni, insyaAllah. Jadi akan berterusan sehingga esok pagi pada jam 9 pagi juga di Masjid Ampangan. Kemudian setelah petang di Masjid Ampangan. Kemudian malam akan berpindah di Ma'had Tafi Ustaz Dajjal di dekat Taman Muni. Jadi siapa yang ikut program ni, boleh ikut perkembangan semasa lah. InsyaAllah telah akan
gratis beliau akan bersama pada malam ya, insyaAllah. Bagi siapa yang ikut gratis Syekh Tukar Jalan ni. Baik. Kemudian yang keduanya, insyaAllah pada petang ini ada kuliah yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Salmi di Masjid Bandar Baru. Dijemput sampai ada kelapangan insyaAllah petang ini Ustaz Salmi di Masjid Bandar Baru. Dan besok insyaAllah di Paksi Bandar Baru, insyaAllah kita akan ada kuliah bersama dengan Fadil Ustaz Dedi Amin. Kemudian besok juga di Paksi Terak, insyaAllah kita ada ceramah khas oleh Fadil Ustaz Badrul Amin, Dr. Badrul Amin dekat Paksi Terak, dekat Masjid Terak besok insyaAllah. Syekh Ustaz Badrul Amin akan ada kemulia di Masjid Swadang. Kemudian pagi itu dia akan pergi kuliah dekat Paksi Terak, dekat Masjid Terak insyaAllah besok. Dan untuk pengetahuan juga, minggu lepas Paksi Terak tak dapat nak di pasal ditangguhkan kelas dia sebab banjir kalau sana. Terak banjir minggu lepas, minggu lepas. Jadi terpaksa tangguh kelas lah minggu lepas, okay. Jadi pada hari Ahad ni insyaAllah di Paksi di bawah depan kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Abu Na'im insyaAllah. Jadi isu saya dia ni hari Ahad Ustaz Abu Na'im, dan juga kita di sini insyaAllah minggu yang ketiga kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Jalan insyaAllah bagi menggantikan slot dia yang telah diganti oleh Ustaz Jafri hari ini. InsyaAllah. Jadi itu saja pengumuman daripada saya. Saya jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.